Foto Darius Sinathrya dan Donna Agnesia pamer kemesraan di lapangan jadi sorotan. Terlihat Darius menggendong sang istri di lapangan sepak bola. Pasangan selebriti Darius Sinathrya dan Donna Agnesia merupakan pasangan selebriti yang dikenal harmonis. Rumah tangga yang telah mereka rajut selama 15 tahun selalu adem ayem. Tak hanya itu, banyak warganet yang mengidolakan keluarga Darius yang dikenal selalu romantis. Kini, keduanya telah dikaruniai 3 orang anak yang membuat keluarga mereka makin bahagia. Darius selalu mengabadikan momen romantisnya saat bersama sang istri di media sosial. Baru-baru ini Darius Sinathrya dan Donna Agnesia membagikan potret yang bikin iri. Hal ini diketahui lewat pantauan Tribun Lampung di Instagram @darius_sinathrya. Terlihat Darius menggendong sang istri di lapangan sepak bola. Darius dan Donna tampil kompak dengan tersenyum bahagia menghadap ke kamera. Semakin hari, mereka berdua terlihat semakin romantis dan harmonis. Sudah lama Darius tidak ditemani sang istri pada saat bermain bola. Dah lama gak disamperin pacar pas lagi main bola, tulis Darius. Sekalinya ditemenin, Darius langsung mencetak 5 gol dan 3 asis. Sekalinya disamperin langsung bikin 5 gol plus 3 asis, sambungnya. Buat membalas kebaikan sang istri, Darius menggendong memutari lapangan biar sang istri senang. Jadi buat balas kebaikannya, kita gendong dan puter-puter dikit biar seneng ya kan, bahagia itu sederhana, tambahnya. Tak sedikit warganet ikut memberikan komentar pada unggahan Darius. Sebagai public figure, Darius memang kerap membagikan potretnya di Instagram. Memiliki keluarga artis yang selalu harmonis bersama keluarga membuat dirinya selalu jadi sorotan. Tak heran, jika sosok Darius memiliki begitu banyak penggemar. Aktif di Instagram, Darius memiliki 1,5 juta pengikut hingga Sabtu, tanggal 12 Maret tahun 2022. Darius terbilang cukup aktif mengunggah potret dirinya juga buah hati serta kegiatan sehari-hari yang ia lalukan. Hai pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.